Keren gak? Apa sih? Ini apa, mau foto ya? Oh video ya? Video. Gak apa-apa videonya. Say hi! Say hi! Hi! Aku kayak apa? Hai, salam dari Bali. Bagaimana ibu kos di... Why bebe, ibu kos, tapi ibu kos terus? Itu kan kamu, aku dipanggil om, kamu dipanggil ibu kos. Makanya jangan panggil aku om ya, lagi. Aku nggak panggil kamu om. Oh, oke, okay, betul. Makanya kamu panggil aku in apa? Schat, darling. Guys, jangan lupa subscribe ya. Iya, pencet, kan tinggal dipencet, gratis itu. Ditinggal di ting yang warna merah itu. Biar cepet dapat 1 juta subscribers dan dapat golden play button. Thank you guys. Bebek tepi sawah keren. Dibikinnya keren sekali guys. Di Bali, di Ubud. I really like it. Look at the blue sky. Dan berkibarlah benderaku merah putih. Sebentar lagi 17 Agustus. Very nice. Ternyata tuh kan enggak mau ketinggalan dia. Rupanya sudah siap-siap mau bikin foto-foto ya? Iya, Dok. Oke. Okay. Ini guys, memang keren, restorannya keren. Kalau kalian ke Bali, sempatkan ke Ubud, ke tempat sini. Kebetulan sekarang karena situasi Covid gini agak sepi, tapi tempatnya keren sekali. Keren, keren, keren. I like it. I like it. Blue sky. Mother and daughter, action terus, keren, keren, keren. Lagi? Coba gaya lain, keren nggak? Apa sih? Ini apa, mau foto ya? Oh video ya? Video. Nggak apa-apa videonya. Say hi, say hi, hi. Aku kayak apa? Hai, salam dari Bali. Ayo kalau, tuh makanan kita udah datang. Oke, okay, memang keren. Makanan kita sudah sampai. Oh, di sini, Pak ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih bahasa Balinya apa? Suksema. Suksema. Martunun bahasa Jawa nih. Suksema. Martunun. Nih makanan. Very nice. Nanti kita cuci tangannya sana, Pak ya? Iya, makasih ya. Nanti. Ya, makasih. Matanya aja sini buat Mama. Udah ini guys salah satu raja sambel. Sambelnya semua dipindahkan ke sini. Hah? Ini kok? Udah ini. Ini. Punya aku mana? Ini ada. Lihat kan udah punya masih. Mau lagi? Cukup. Kenapa? Enak gak? Enak. Sekarang kita makan bebek di tempat asalnya. Tepi sawah. Tepi sawah. Ini asli langsung live. Benar-benar tepi sawah. Live langsung dari Ubud. Klau, gimana Klau? Masih panas. Kakak tingkah? Enak. Jin? Enak. Emang udah coba? Udah tadi. Cobain sulit ya. Tuh, benar-benar di tepi sawah. Keren. Yang sebelumnya kita coba yang di pinggir pantai ya. Itu yang di pinggir pantai itu di mana ya? Di Nusa Dua. Itu juga enak, okay. Tapi lain ya. Ini atmosfernya betul-betul macos. Selamat makan semua. Thank you. Lihat Nona makan tuh yang paling enak tuh, lihat nih tangannya tuh. Macos. Macos. Semua sambal dicampur jadi campur satu. Campur ya. Hah? Dia betul-betul penikmat, guys. Enak ya? Guys, kalau Claudia itu suka sekali bebek, tapi makannya jadi plain gini. Yang lain semua dikasih ke mamanya. Makannya hanya bebek sama nasi putih saya. Tapi enak, Clau? Iya. Hah? Belajar dong makan sayur. Kakak tinggal udah makan sayurnya, Pak? Makan nggak? Kayaknya juga enggak nih, sama nih. 11-12 nih. Apa? Hah? Kenapa? Ini... namanya kita benar-benar makan bebek tepi sawah. Ya betul sekali, keren banget dan tempatnya memang dibikinnya keren banget. Bagaimana ibu kos di
Why? Bebek tepi. Ibu kos terus. Itu kan kamu, aku dipanggil om, kamu dipanggil ibu kos. Makanya jangan panggil aku om ya, lagi. Aku nggak panggil kamu om. Oh, oke, okay, betul. Makanya kamu panggil aku in apa? Schat, darling. Bebek, ini kita lagi di apa? Bebek tepi sawah di Bali. Jangan salah sebut. Jangan sampai salah, keren sekali lokasinya. Nih, kita lihat guys, ini tempatnya memang betul-betul keren. Nanti tak. Ayo kak, foto yuk kak. Oh, begitu aku bilang tempatnya keren. Foto ayo kak. Kita punya bos mau foto-foto ayo, dulu. Ayo, Jin, fotonya. Coba ayunan yang kenceng loh. Duduk sampai belakang, kakinya naik. Hah? Enggak. Kok takut? Enak? Lebih kencang dong. Oh, dia kalau kiri kena ya? Iya. Apa nama cekingan ya? Cekingan. Oh, cekingan. Let's go there. So we have a very good time. Kita makannya enak sekali di tepi sawah. Tepi sawah Ubud, Bali. Thank you. Guys, masih di sekitar Ubud. Nama daerahnya kalau nggak salah Cekingan. Keren nih pemandangannya. Very nice. Kita masuk jalan pariwisata. Jalanannya kecil nih. Menuju mana? Akasia Cafe Kintamani nih. Akasia Cafe Kintamani. Tadi kita bisa lihat Gunung Batur dan Gunung Agung di sini. Ini sih hanya pas satu mobil aja, mudah-mudahan tidak ada ya, mobil. Makanya kalau ada mobil dari sana. Ya. Tapi verboten loh tadi lep jalan khusus pariwisata. Iya. Boleh, tenang aja. Driver of the day. Driver of the day, guys. Oh, itu gunung. Itu gunungnya udah mulai kelihatan. Cerah, sinar matahari bersinar terang. Tadi sempat agak mendung-mendung berawan. Sekarang cerah. Matahari bersinar, hari mulai. Salah. Matahari tenggelam apa terbenam? Hantu suaranya merdu. Tunggu dulu ya, aku waktu itu sama Rena nggak lewat sini loh, nggak lewat jalan kecil. Ini guys, pemandangan sekitar Gunung Batur dan Lake Kintamani. Very nice, lihat. Keren kan? Tuh. Nona katanya mau hiking sama Friska ke situ. Tadinya aku sama Mira mau tunggu di sini aja. Lihat mereka hiking sampai ke atas. Nah, di kejauhan sana kalian lihat Gunung Agung. Guys, sebenarnya coba jelaskan sebenarnya kamu mau apain? Mau apa? Kamu mau trekking kan? Oh iya, mau hiking apa trekking ya? Gunung hiking. Batur. Harusnya hari ini. Harusnya hari ini. Lalu kamu ajak aku, aku bilang apa? Kamu nggak mau, katanya aku aja sendiri. Terus kalau Tingka nggak bisa karena dia udah punya pengalaman buruk. Oh, asma. Kita lagi naik ke Bromo, terus tiba-tiba asmanya kambuh. Dia nggak bisa napas dong. Yeah. Shocking. Shocking. Kita panik. Terus duduk kak. Terus untung ada satu orang India ya. Iya yeah, yang nolong. Yang tolong. Itu yang benar-benar sampai. Mama Tingka nggak bisa napas. Lalu itu bagikan COVID. Itu bagikan COVID kalau orang enggak bisa nafas iya, lagi. Iya, Claudia juga nangis. Iya, deh. Ini Claudia nangis nih pura-pura takut kakaknya tuh. Jadi kamu akan jalan ke situ, Bibi. Ke situ. Tuh. Iya, nanti hiking breakfast-nya di atas. Sampai ke atas situ. Di atas. Luar biasa nih kita lihat. Hah? Aku bilang sebetulnya aku mau tetap mau nongkrong di sini pakai keker sama Mira. Kita minum bir sampai keker kalian yang lagi hiking. Bali di mana-mana
mereka pasang bendera merah putih gede-gede sekali. Ini harus jadi percontohan buat daerah-daerah lain di Indonesia. Lihat, keren nggak? Gede di mana-mana, seluruh jalan gini-gini. Di kampung-kampung di mana-mana kayaknya mereka berlomba-lomba siapa yang paling besar. One West nonton videonya LJK. Ojo lali di subscribe, di like, di kei komentare. Matur nuwun kabeh. Salam teko Londo Jowo kabeh.